Nah, ini adalah kondisi jalan ya. Jalan buat nanti itu sudah mengalami terkikis air hujan ya. Nah, sebelumnya saya harus melewati, setiap harinya melewati jalan ini. Dan apakah yang di lokasi sana tetap aman-aman saja? Nah, ini sisa material longsor beberapa hari yang lalu ini ya, tertimbun di sini dan dijatuhkan ke dasar tebing sana batu-batu. Dan di sana apakah ada material longsor? Dan ini sebenarnya sudah bisa melakukan Iya, Jawa Mas, terus sekian. Iya, kalau tang ajeng teng rumah sakit kok nggih terus banget ini ku. Nah, ini ada material longsor lagi ya. Ini padahal nggih perodor sik lho ngene iki nggih. Oke. Baru dicoba. Nah, ini persiapan material longsor lagi ya. Padahal kemarin itu sudah bersih ya. Hanya tinggal beberapa persen saja yang di sebelah kiri bisa dilihat di video kemarin. Jadi ketika saya sampai di sini sudah banyak sekali material longsornya. Dan ini bersumber dari bagian atas itu, atas tebing sana itu. Itu kan kemarin tidak seperti itu. Dan terdapat ini seperti aliran-aliran air bekas aliran air ya, seperti ini. Dan apa ini? Sampai sana itu terdapat aliran airnya. Saya zoom out kembali. Nah, pada kesimpulannya ini kawan-kawan harus tetap sabar dan selalu sabar untuk menghadapi longsoran yang tidak disengaja oleh kami, yang disebabkan oleh alam ya ini. Karena sudah beberapa hari ini lokasi atau area lereng Gunung Merapi itu mengalami hujan. Dan ini dampaknya seperti ini. Di musim panas juga kami ada dampaknya, debu dan tebing rawan kantor. Di musim hujan ini juga dampaknya seperti ini. Longsoran. Namun tentu saja itu di bawahnya kemarin sudah ada material pasirnya ya. Ini dara sing siling kilan ini namung tipes nih gih, niki gih. Oh gih. Nek ningali wingi le pon kaya resike.
Nah, ini sudah dilihat dari kejauhan, ini seperti ini ya, yang di bagian atas-atas ini sudah orangnya sudah banyak yang begini, karena tidak selang berapa hari itu aja sudah mengalami longsoran beberapa kali. Kru esengri kini kapan telat saya dengan ege. Saya rapat tak nyamar ini. Angge. Sege. Pas kalau minggu mereka enter tekan dua minggu. Berapa pun anu? Pun telas minggu mas. Minggu mas pun sak lore. Sak lore punan. Sak pun sak lore retakan. Jadi mas pun aman minggu. Ini kalau pas minggu pas mida ada boleh retakan ada minggu. Ngambil itu ngasih duit kita kayak apa sih? Aje. Bantak duit bantak, bantak ketok mana tak enak. Nasi duit sila kita bantak ini. Nek ngerti mah pun kita nganu mas, kita aman pun penak ngidul ndrene kopi. Nggih, pun sekitar boten mabluk barang. Ini sama ini. Ya. Ya, ya,
Thank you.
mau tak ambil kok. Kuya ning sarane mau ning sarane. Agong. Berpisang goreng.
Bandung.
ya.
Thank you.
Thank you.
Gunung kapan rokok kadi gila ya anakku. Maksudnya kadi gila ini menek metu lagi. Nenek mana? Ora. Masih aku nyata kayak. Tukar. Kayak itu rokok mono. Banjir lah. Oh, artinya ngelak kayak berapa kok full? Ngelak kayak gini udah. Thank you.
bakar sebuah karo renang. Ada ngasih nganu anak bu bar sebuah kae karo renang. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
banyak sarapan di sana kayaknya. Atau? Tetap ngaji, tetap ngaji. Ya tetap ngaji, itu ramadhan yang tetap ngaji dulu. Orang lebar maghrib tu, nak nengok mah, nak nengok lagi, lebar maghrib, tidak nengok mah, tidak mana ngaji dulu. Lebar berduanya, kan itu. Dia nengok maghrib dulu, nengok maghrib. Ini baru ini ngajar ngaji serubung. Karena jenis apa problem? Sisi dan lain-lain anu apa kui? Apa ngaji serubung. Ini ramadok, ramadok ni anu tu ngaji. Tetap ngaji gitu. Tetap ngaji nih serumbung nih gula bali. Surah nyalet nyalet neng kono cerai nampak kan cerai oh bar ke taman ini. Saya di sini tanah nangka wis kerja. Durung di. Apa dia mau kerja. Ya mesti. Durung. Pasti. Saya masih lulus.
Niko mari iki bisa rokok kok. Niko mari bisa rokok. Berarti karo jian barang kuwi, jian barang kuwi. Jian barang kuwi. Jian padal kuwi. Iku. Jian yo ning ora barang ning mandal. Victor yo padal. Penyakit lato-lato ya nek ya.
Kang.
Ini sepanjangnya tentu. Oh, saya pasti juga untuk.